Bela buat lu, juri C. Dan penentu juri C. Berada tangan kuat, berada tangan tuamu, dan berada tangan kuat. Telo kosong. Telo kosong. Dari? Dari Malang sini. Repot banget gak ditayang pun besi. Ini kenapa pakai pecel lele? Pakai sayur-sayuran? Iya, ini nanti buat sayuran kacernya. Harga sayur-sayuran aja. Pokoknya gomba. Colali, channelnya Mas Brandy Watts ini. Mas Om. Hujan. Paling main lagi? Ya? Masih main lagi? Pastinya lah bang. Masih ngemut itu ya? Nggak, masih ngemut, urut hokong masih dimut. Iya. Pasti masih main lagi aku bang. Hiburan, cuman sekedar hiburan kan. Apalagi sekarang free. Tak kerja lagi. Oke bang. Bentar lagi aku. Hari masih kacar bang. Gembuin bang. Kalian patah. Iya. Kerja hari ini. Kerja mbak Kong habis murah. Udah berapa lama Pak Anjo? Oh lama, 20 tahun di sini? Iya. Kalau di sininya udah 30 lebih. 30 tahun lebih. Main kacernya? Main kacere. Main kacer. Sebelum Covid itu. Belum Covid saya main kacer. Dulunya main caijo. Main kacer. Jangan lupa subscribe channelnya. Tapi aku lupa deh nama channelnya apa. By the way, kamu jangan nakal ya di sana. Efek sampingnya tuh banyak. Gelas banyak kopi. Orang harus penuh dengan kesabaran, ketelatenan. Di samping itu harus menyatu dengan itu burung. Maka aku bilang tadi, orang kalau pemain kacer siap aja lebih banyak-banyak minum bodrek. Hari ini udah bodrek minum berapa, Pak? Iya. Nah, ini Setrum. Oh, tadi nyetrum apa tuh? Ah, pastinya lah bang. Hey. Kenapa aku bilang ini nama burung aku sikit setrum? Kayak mainnya kejat-kejat. Orang setrum. Makanya ini burung aku kasih nama setrum. Pak, ini burung dari Om Yokan apa Bapak setengah belinya setengah jadi? Om Yokan. Maka bilang tadi, di waktu di kau pelihara burung si kacer, siap silah kamu banyak-banyak minum bodrek. Kenapa? Gak semudah itu main burung kacer tuh bisa on fire lah bang. Gak semudah itu. Ini berjalan 3 tahun. Ya kan? 3 tahun aku pelihara ini burung. Belum ngunci? Belum masih. Belum. Sekarang udah ketahuan. Ini udah ketahuan. Kayak power, materi, segala macam. Apa dia? Gaya lah dia oke lah sekarang. Okay. Tinggal nerusin aja aku. Ini burung kemarin di Patriot 201 2 sekarang di Mercusuari high trick 33. Ini kayak bagusnya kalau lagi panas ya, cuaca panas ya.
Bagusnya kalau lagi cuaca panas ya ini kerjanya. Oh, lihat lebih mantap. Burungnya lagi on fire, Bang. Oke. Burungnya lagi on fire, dia tak mau makan. Tak mau makan, bunyi terus. Namanya ini burung factor, Bang. Burung factor, Bang. Malah lapar ya? Malah factor ya? Lupa makan dia, Bang. Dia sukanya marah-marah terus, marah-marah. Cuman bahasanya kita tak tahu. Yang pasti dia burung factor, Bang. Oh. Lupa makan. Lupa makan, Bang. Gitu, Bang. Makanya orang ini dengan siapa saya bicara, Pak? Dengan Pak Abu Haji. Abu Haji. Iya. Pak, udah berapa lama main catcher? Aku main catcher tahun 97. 97 aku main catcher. Krismon malah belum, Mak. Belum udah moneter. Udah moneter, moneter. Moneter. Moneter kan tahun 96 mulai gejolak. Iya. Der 97 moneter. Itu baru aku main catcher. Coba-coba awal-awal aku. Tadinya cuma lakunya waktu itu enak-enak lah. Burung mahal waktu itu. Panduan beli milih Om Yokan gimana nih buat pemula-pemula nih? Kasih panduan dong. Kasih harus penuh dengan kesabaran deh, Bang. Mana tak ada orang itu, dalam arti tak ada orang itu pinter main burung gacor. Harus menyatu, Bang. Jangankan burungnya yang diatur, jangan, salah itu orang. Salah itu orang. Seharusnya kita itu ngikutin burung. Dia burung mintanya apa sih maunya? Kita tuh sama-sama makhluk loh, Bang. Sama-sama makhluk. Sama dengan kita. Kita kalau lagi kenyang, bagaimana makannya? Enak kan? Iya. Ngopi, ngerokok, tidur pun nyenyak. Iya. Kalau burung, nah dikurangin makan, di setting ini itu tuh. Tapi dia juga kerja keras. Mana bisa, Bang? Janganlah kalau menurut aku ini pribadi ya. Aku tahun 97 main burung si kacer. Main burung kacer pernah aku. Beli kacer berapa dia? Cuma 150. Lakunya 4.200.000. Bener. Belinya aku ombiokan dulu. Dia ombiokan waktu itu. Habis berapa boltrik? Ya itu, aku bilang tadi gimana? Banyak-banyak minum boltrik. Iya, Bang. Kenapa, Pak, kok aku disuruh minum bodrek? Biar gak pusing lah kepalanya dia. Iya. Iya, Bang, pastinya, Bang. Pak Abu asli dari Sumatera, apa gimana? Aku tuli-tuli, Bang. Tuli-tuli. Tahu tuli-tuli, Makassar. Makassar, Bang. Tuli-tuli. Lagi. Sulawesi, ya. Sulawesi, tuli-tuli aku, Bang. Cuman domisili Malang, Bang. Ikut bini aku, Bang. Oh, ini orang Malang lah lagi ya. Ya. Pastinya lah, Bang. Berarti di sono enggak ada pecel, di sini ketemu pecel. Ah, di situ. Ini burung dari Toli-Toli. Mbak di rumah aku ini, Bang. Mbak di rumahnya aku. Waktu itu ya, karantina masih berapa dia? 80 karantina. 80.000 bawa dari Toli-Toli. Iya. Naik aku beli burung, 150. 150 burung. Om biokan nama. Makanya waktu itu aku banyak-banyak bodrek aku. Masalah pusing ini burung, gimana caranya nih? Ternyata ini ya. Aku menyatu sama dia. Ternyata burung tak dalam arti itu ya apa ya? Enggak bisa, Bang. Kita itu ngatur burung. Iya. Enggak bisa, Bang. Burung buah kita itu yang ngikutin kemauannya burung gimana sih? Oh, kadang dia kalau minta mandi dia pakai apa ya? Kode-kode gidik-gidik. Oh. Nah, oh berarti dia minta mandi. Setelah aku ambilin cepuk, dia mandi, Bang. Oh, mandi cepuk? Pastinya. Pastinya aku gak aneh-aneh, Bang. Gak aneh-aneh aku. Sayang banget, Bang. Ya, dari Toli-Toli, Bang. Iya, Bang, dari Toli-Toli ini aku. Iya. Harganya berapa? Harganya 150. Garansinya 80. Ini udah berapa kali mabung sama Abang? Ini aku mabungnya 3 kali. Udah 3 kali.
3 kali 50 ini, Bu. Di rumah kacer ada berapa sih? Cuma satu ini, yang satunya ini dia. Oh, juara 1, ya, juara 2, juara 3. Kena semua. Iya. Coba lihat tangannya, Pak. Dingin juga tangannya ya. Pastinya loh, Pak. Pastinya. Makanya kita itu, Pak, kalau ada orang ini pinter setting burung, ini center, ini orang pinter main ini, oh, lihat.